Sore hari ini dua kesebelasan sudah berada di hadapan mata kepala kita, bagaimana kesebelasan yang akan melaju ke putaran kedua antara kesebelasan RW 13 Raka dari Kumbol Paya Gondang Bulak Panas Kalideres Jakarta Barat berada di sisi kanan dari meja panitia yang menggunakan kaos besarnya pengurus satrip hijau, celana putih satrip hijau dan kaos kaki putih, dan kemana kesebelasan RW 04 FC dari Prepot Bulak Sempul Pinggir Rawa Pegadungan Kalideres Jakarta Barat. Lengkap ini menggunakan kaos besarnya merah kombinasi kuning putih, celana merah kombinasi kuning dan sarung kaki kombinasi berada di sisi kiri dari meja panitia. Baiklah saudara, King of Power telah menyelesaikan tanda pertandingan babak pertama dimulai di mana kesebelasan pasukan RW 04 mengandang di lini kaki ke kanan yang di depan. Lemah datangnya bola saudara,
kembali sama-sama kita saksikan ucapan selamat datang baru saja diberikan oleh kesebelasan RW 04 yang berangkat dari Prepek Bulak Sumpul Pinggir Rawa Pegadungan Kalideres Jakarta Barat di bawah naungan Bung Muhammad Nur selaku Ketua RW 04 Pegadungan Kalideres Jakarta Barat. Sebuah tendangan bebas kali ini untuk kesebelasan Rekati nomor punggung 15 nomor 23 langkah ke belakang Iqbal. Ada 3 pemain yang mencoba menjadi pagar hidup kembali Iqbal langsung ke depan. Sayang saudara, sebuah tembakan yang kali salah pengertian bola dikuasai lewat kaki anak-anak kesebelasan RW 04 mencoba menyisir ke sisi kanan umpan ke depan. Oh, sebuah pelanggaran saudara. Apa yang dirawat Pegadungan Kalideres Jakarta Barat kembali Cawil mencetakkan saudara langsung menuju ke lini kantong pertahanan Irfan. Sayang-sayang Irfan, sebuah terobosan cuk bola lewat tadi kan kepala 2 pemain kembar saudara baru saja melawan jantung pertahanan kesebelasan Raka 13 mundur 2-3 langkah ke belakang itu. Siapa yang akan dituju menyisir bola menyur kumbumi namun masih diantisipasi lewat kaki itu mencoba mencari celah langsung menantang saudara. Apa yang terjadi melambung di jantung pertahanan kesebelasan? Oh, kembali Edingan perebutan bola terjadi di atas saudara-saudara. Kembali anak-anak kesebelasan RW 04 menyentuh lini jantung pertahanan dikuasai lewat kaki nomor punggung 12 Arga kembali menjadi ada itu lewat kaki nomor punggung 3 ini over racing ke depan masih kemini namun sayang saudara kembali dikuasai oleh Idin lemah datangnya bola hampir saja Idin. Bangkat Idin adalah pemain libero sesikan semua eksekusi tendangan di tengah lapangan sudah dilakukan ke depan saudara. Overlapping bola melambung tinggi siapa yang akan dituju lewat anak-anak kesebelasan RW 04 sudah dilakukan ke depan pelanggaran terjadi kan Kosim. Overlapping ke depan bola masih dapat dikuasai oleh anak-anak kesebelasan Raka 13 kembali dikuasai lewat sang kapten kesebelasan Dede nomor punggung 13 masih Dede lemah saudara. Tak ada rekan Iqbal mengatur serangan sudah dilakukan ke depan bola cerdik saudara namun sayang lagi-lagi pemain sang pemilik nomor punggung 5 Sam yang menjadi andalan pengatur serangan bola jatuh di kaki Arga kembali kepada Sam salah pengertian saudara masih bisa dikuasai Arga pelanggaran kali terus Jakarta Barat lagi-lagi ada Adit sudah dilakukan ke depan perebutan bola di udara terjadi Iqbal lewat headingan kepala tak mau mengambil resiko jatuh di kaki nomor punggung 7 saudara. Lagi-lagi anak-anak kesebelasan Raka 13 lewat sisi kanan sang striker Ipul nomor punggung 11 masih dikuasai Ipul masih ada Idam Kosim tak mau mengambil resiko Kosim bola melambung tinggi saudara Idin pemilik nomor punggung 15 Iqbal salah pengertian masih Iqbal menguasai bola saudara anak-anak kesebelasan Raka dengan cerdik kaki itu Iqbal menguasai jantung pertahanan ada Arga nomor punggung 8 itu otak-atik sejenak saudara masih dikuasai oleh kaki Arga otak rating depan sayang saudara kali ini anak-anak Raka 13 sudah mulai menemukan ritme permainan yang cukup cantik saudara. Lewat kaki ini dikunting saja tak mau mengambil resiko. Iqbal lewat kedingan kepala dengan cerdik umpan 1-2 di kepala. Umpan terobosan saudara. Iqbal nomor punggung 11. Masih Iqbal mencoba mengadang dengan cerdik sang penjaga gawang AP. Penjaga gawang nomor punggung 1 dari 0-0 saudara. Papan skor belum berubah. Gondang bulak panas Kalideres Jakarta Barat. Offset saudara bal. Siapa yang akan dituju bola kembali menghasilkan sebuah tendangan di jantung pertahanan kesebelasan Raka 13. Lagi-lagi Raka 13 mencoba menghapus lini jantung pertahanan. Lagi anak-anak sebuah lini jantung pertahanan kesebelasan Raka 13. Operating ke depan bola melambung tinggi Sam dibiarkan oleh Jawir saja belum juga bisa berubah. RW 04 saudara kembali RW 04 mencoba menghantam lini jantung pertahanan namun sayang kandas kali ini lewat anak-anak kesebelasan RW 13 ada panca overlay ke sisi kanan siapa yang akan dituju sudah dilakukan ke depan terobosan terjadi Ipul nomor punggung 11 masih Ipul masih bisa
sangat diantisipasi. Namun sayang, apa yang itu di bawah naungan Bung RT Nusi selaku ketua panitia penyelenggara dan didampingi sepenuhnya oleh Bung Hadi, Bung RW Nu Hasan dan saudara, kali ini di bawah bendera Bung Kodon dan juga sang YouTuber Alde Koboi 96 yang selalu meliputi setiap pertandingan 2023 2024 turnamen PRC Cup yang ke-7 sudah dilakukan ke depan lewat headingan kepala bola, tak mau mengambil resiko siapa yang akan dituju kembali dikuasai oleh anak-anak kesebelasan Raka 13. Overlapping ke depan, lini jantung pertahanan Iqbal masih dikuasai saudara dengan cerdik pengatur serangan untuk anak-anak 13. Sudah dilakukan ke depan Raka 13, overlapping bola masih dapat dikuasai lewat kaki nomor punggung 7, tak mau mengambil resiko Arga. Lagi-lagi sapu bersih ke depan lewat pasukan lini jantung pertahanan Adik, kembali bola jantung kaki Arif. Oh, sayang sekali saudara, Arif menguasai bola dengan cerdik. Arif overlapping ke depan, ada April dengan cerdik langsung berpain. Sayang sekali saudara, pemain dari kesebelasan Raka 13 sudah dilakukan berpain. Mantap cerdik sekarang saudara. Sayang saudara, sapu berapa menit saja di bawah jantung pertahanan kesebelasan Raka 13. Ipal sayang kembali saudara. Arif Amsar FC lagi-lagi saudara yang bisa memenangkan pertandingan ini akan ditantang oleh kesebelasan Kong Amsar FC. Hampir saja blunder terjadi saudara, karena normal di turnamen PRC Cup yang ke-7 di 2023. Sebuah tembakan yang cukup keras dari jarak setengah lapangan saudara dilakukan oleh sang eksekutor nomor punggung 15 Iqbal, hampirkan kembali papan skor berubah menjadi 1-0. Begitu dahsyat tendangan yang cukup keras dan papan skor pun berubah menjadi 1-0. Gembol payah gondang bulak panas kali terus Jakarta Barat 1 RW 04 tinggi rawa prepet bulak simpul 0 sementara dimiliki oleh Raka 13. Oleh Iqbal mencetak gol dengan jarak dari cukup jauh, umpan terobosan menusuk ke jantung pertahanan. Sayang saudara, terlebih dahulu keras dilakukan oleh Iqbal pemilik nomor punggung 15 mengatur serangan dari pasukan Raka 13 yang dapat merubah pinggir rawa bulat simpul lewat Raka 13. Jawir sang penjaga gawang Gip lewat tendangan yang cukup keras dilakukan, bola kembali dikuasai saudara. Sapu bersuka mau mengambil resiko siapa yang akan dituju anak-anak kesebelasan RW 04 kali ini mencoba menggempur. Apa yang terjadi? Sang eksekutor Arif nomor punggung 9 mundur 2-3 langkah ke belakang. Arif mampukah membongkar jantung pertahanan? Sudah dilakukan ke depan, tak mau mengambil resiko lewat headingan kepala jatuh di kaki Ipul. Masih Ipul gantikan oleh Rizky nomor punggung 7. Pan berani sebuah keunggulan sementara dimiliki oleh Raka 13 dan kali ini Sam pemilik nomor punggung dari kesebelasan sudah dilakukan ke depan Raka 13. Ada Rizky
berdiri bebas sendiri di bawah jantung pertahanan dan Sam umpan ke depan Ipul namun sayang bola Oke. Overlapping ke depan umpan 1-2 tak mau mengambil resiko kembali Rizky saudara pemain yang baru saja masuk umpan ke depan lemah datangnya bola Mas Kosim mundur 2-3 langkah ke belakang Kosim siapakah saudara yang akan menjadi sang eksekutor lewat headingan kepala Kosim kembali pasukan Raka 13 sudah dilakukan bola tendangan bebas dan kembali kita saksikan lewat headingan kepala bola tak mau mengambil resiko Iqbal serangan balik kali ini RW 04 digunting saja Raka Adit sudah dilakukan kembali Rizky pemain yang baru saja masuk saudara lagi-lagi bola jantung pertahanannya harus menjadi pengorbanan penjaga gawang Cawir dari kesebelasan RW 13 dan mampukah kali ini serangan terus dilakukan oleh pasukan biru setrip hijau celana putih setrip hijau dan sarung kaki putih-putih dari gombol paya bola panas gondang kembali saudara Ipul kotak-katik sejenak Ipul siapa yang akan dituju sudah dilakukan ke depan tak mau mengambil resiko bola lebih dekat lewat tedingan kepala anak-anak kesebelasan buka akan menambah peluang pundi keunggulan sudah dilakukan ke depan lewat tedingan kepala Ipul tedingan kembali terjadi saudara sebuah serangan balik maju ke depan tak mau mengambil resiko terlalu keras bola lebih resiko lagi-lagi Ipul menguasai bola masih Ipin, ada Sam mau mengambil resiko Iqbal penempatan yang kurang sempurna lagi-lagi saudara kembali sang striker ada Mbek nomor punggung 10 Mbek salah pengertian bola kembali dikuasai Ipul dengan cerdik saudara Arga mencoba overlighting depan lemah datangnya bola 13 Iqbal ada Ipul kembali jauh ke sisi kanan Ipin masih menguasai bola siapa yang akan dituju saudara lagi-lagi Ipul nomor punggung 11 salah pengertian tak mau mengambil resiko mundur ke belakang lewat kaki sang pemilik nomor punggung 9 Arif saudara Rikik babak pertama telah dibunyikan oleh wasit keunggulan sementara dimiliki oleh kesebelasan Raka 13 dari gombol paya gondang bulak panas Kalideres Jakarta Barat lagi-lagi saudara yang bisa memenangkan pertandingan ini akan ditantang oleh tim yang berjuluk sang pencabut nyawa Hong Amsar FC di pos wilayah sini pos pagi-pagi dalam rapat ya baiklah saudara bagi anda yang baru saja bergabung di arena Saden Mini Kelurahan Pegadungan di babak kedua kali ini karena kesebelasan RW 0 Ampimpul pinggir rawa berada di sisi kanan dari meja panitia yang menggunakan kaos kebesarannya merah oranye celana merah kombinasi oranye dan sarung kaki kombinasi tertinggal sementara 0-1 Raka 13 dari gombol putih setrip hijau dan kaos kaki putih-putih apa yang terjadi saudara di manajemen yang mencoba menjadi pagar hidup Kosim pemilik nomor punggung 6 Arif pemilik nomor punggung 9 mundur 2-3 langkah ke belakang kembali menghasilkan sebuah tendangan bebas saja siapakah yang akan mengancam jantung pertahanan Kosim sebuah badan yang terjadi saudara
sayang. Agi-agi, kali ini Arif nomor punggung 9 yang menjadi sang eksekutor tendangan sudut yang pertama kali di babak kedua. Mundur 2-3 langkah ke belakang Arif. Siapa yang akan dituju sudah dilakukan lewat pedingan kepala sebuah serangan balik kepada Iper punggung 2 Mukmin. Langsung ke depan dengan bekapan yang di sisi kanan mencoba mencari celah. Salah pengertian, tak mau mengambil resiko saudara. Bergemelut di jantung pertahanan kesebelasan RW04. Lagi-lagi Arka umpan ke depan kepada Dede. Jatuh di kaki nomor 4. Sebuah pelanggaran. Dipin yang akan menjadi sang eksekutor. Ada 1, 2, 3, 4 pemain yang mencoba menjadi pagar hidup. Masih Ipin langsung ke depan membentur pagar hidup saudara. Tak mau mengambil resiko lewat tedingan kepala serangan balik terjadi. Mundur ke belakang, tak mau mengambil resiko. Salah pengertian, bola jatuh di kaki di Ipin. Overlapping ke depan, tak mau mengambil resiko. Iqbal, masih Iqbal. Iqbal, serangan balik saudara. Siapa yang akan dituju? Sapu bersih ke depan, ke belakang Dede. Dede menguasai bola, masih Dede. Dengan cerdik Dede, kotak atik sejenak Dede. Sapu bersih ke depan Dede. Siapa yang akan dituju saudara? Kembali ada Kipli nomor punggung 7. Serangan balik kali ini ke sisi kanan berdiri. Kembali saudara, kali ini sang striker Irfan nomor punggung 11 harus ditarik keluar oleh tim manajer dari kesebelasan RW04. Permainan kesebelasan Raka 13 sudah dilakukan ke depan saudara. Kembali Iqbal, sebuah pelanggaran saudara. Apa yang terjadi? Kartu kuning rupa-rupanya diberikan oleh... Langkah ke belakang sudah dilakukan ke depan Arif. Sayang saudara, masih melambung tinggi. Kembali Ipin nomor punggung 4 saudara. Masih Ipin overlapping depan. Bantur Mister Cawang rupa-rupanya saudara. Kembali ancaman terjadi, membantur Mister Gawang untuk lagi. Ada Ipin, Ipin overlapping ke depan bola. Masih bisa dikuasai. Masih bisa dikuasai. Apa yang terjadi saudara? Dan kembali masuk bola, menjadikan sebuah angka perubahan untuk kesebelasan Raka 13 2-0. Dan yang menjadi ancaman terjadi di menit-menit pertengahan babak kedua kali ini. 3-0-4 Prepet Bulak Simpul Tinggi Rawa 0 2-0 sementara dimiliki oleh kesebelasan Raka 13 di bawah naungan putih-putih. Jatuh bola di kaki nomor punggung 13, dapat dikuasai dengan cerdik. Lagi-lagi langsung ke depan. Sayang saudara, jantung pertahanan. Salah pengertian Iqbal. Salah kali ini saudara. Masih bisa diantisipasi Iqbal. Iqbal kembali pada Ipin. Sayang Ipin. Sebuah sepaki nomor punggung 13 Dede. Pemain yang cukup aktif saudara, pemilik nomor punggung 13 kali ini Ipin. Masih Ipin. Ipin mencoba mencari celah. Overlapping ke sisi kiri ada Iqbal. Terlalu deras bola. Serangan balik. Kalim dapat dikuasai. Pelanggaran saudara terjadi lewat sang pemilik nomor punggung 6 dari kesebelasan Raka 13 Udin. Kartu kuning saudara diberikan oleh wasit sang pemimpin pertandingan Sarepse. Kartu merah saudara. Unggul satu pemain. Para pemainnya sudah dilakukan ke depan saudara bola. Siapa yang akan dituju kali ini? Biarkan meninggalkan arena pertandingan. Rupa-rupanya Kosim atau Arif nomor punggung 9 yang mendapatkan sebuah hadiah kartu kuning oleh wasit. Sudah dilakukan Ibu pemilik nomor punggung 7 saudara. Berlatih ke depan, dapat dikuasai oleh sana. Kembali dikuasai, mundur ke belakang Ipin. Ipin jatuh di kaki nomor punggung 10 Mawan. Terlalu tajam bola. Langsung ke depan. Lagi bola
dari RW 13 Gombol Paya Gondang Bulak Panas Kalideres Jakarta Barat di bawah payung Bung Sunanto Barai selaku ketua RW 013. Kembali saudara, bola masih dapat dipatahkan jauh ke sisi kanan, masih ada gembel, salah pengertian gembel. Arga kembali menguasai, terus berlari ke sisi kiri. Arga mencoba mencari celah, bola ada impul kipli nomor punggung 7 saudara. Rupa-rupanya ada Mawan kembali, sudah dilakukan ke depan bola Dede. Yang pertama untuk hari Minggu tanggal 13 bulan yang kedua yang akan ditantang oleh kesebelasan Prabu Soccer. Dan kembali saudara, turnamen PRC Cup yang ketujuh untuk pertandingan pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023, kami akan menyediakan 4 tim 2 pertandingan, di mana jam yang pertama akan kami tayangkan secara langsung, yaitu kesebelasan FF Jakbar akan ditantang oleh kesebelasan Bandit FC. Dan di pertandingan jam yang kedua, yaitu jam 16.00, di mana sang singa Pegadungan Rega FC dari Goang RW 5 Pegadungan Kalideres Jakarta Barat akan ditantang oleh kesebelasan Prabu Soccer. Itulah 4 tim 2 pertandingan yang akan kami suguhkan bagi Anda para pencinta sepak bola di mana saja berada. Turnamen PRC Cup yang ketujuh, lagi-lagi saudara, Sinar Kreasi, KM Motor, Lee Mineral, Aldo Cowboy yang terus mendampingi turnamen PRC Cup yang ketujuh. Dan bagi Anda yang ingin menyaksikan tayangan-tayangan ulang turnamen PRC Cup yang ketujuh di tahun 2023 kali ini, dari putaran awal hingga akhir, Anda cukup mengklik YouTube Alde Cowboy 96. Disitulah Anda akan menemukan pertandingan demi pertandingan turnamen PRC Cup yang ketujuh. 2-0 sementara Raka 13. Sayang sekali gembel kuasai oleh pasukan dari kesebelasan Raka. Oh, terperang lewat pengontrolan bola dengan cerdik saudara. Oper letting ke depan, tak mau mengambil resiko. Siapa yang akan dituju dengan cerdik saudara Dede? Dede oper letting pada Ipin. Masih Ipin menguasai bola. Sudah dilakukan ke depan. Wasit tarik keluar. Sayang sekali saudara, semua di belakang bola jatuh di kaki nomor punggung 9 Arif. Umpan terobosan Arif, sang penjaga. Oh, hampir saja saudara, sang penjaga gawang dengan ada Dede, dengan cerdik Dede, pemain yang dengan cerdik Mawan, membalik dengan cerdik nomor punggung 9 saudara Arif. Arif mampukah saudara, 2-3 pemain coba dihadang di lini jantung pertahanan. Sayang sekali, masih dapat dikuasai Mawan. Masih Mawan mencoba mencari celah, overletting ke depan, tak mau mengambil resiko. Bola bisa dikuasai anak-anak kesebelasan Raka, meskipun tertinggal satu pemain saudara, namun bisa mengantisipasi serangan-serangan yang dilakukan oleh RW 04. Mundur ke belakang, overletting jatuh di kaki nomor punggung 6. Masih satu daya sekali saudara, tak jelas. Sudah dilakukan ke depan. Oh, apa yang terjadi? Pemain RW 04, lagi-lagi Iqbal kembali saudara. Bola jatuh di kaki anak-anak RW 04. RW 04 mencoba menembus jalur jantung pertahanan kesebelasan Raka 13. Salah pengertian saudara, tak mau mengambil resiko Ipul. Masih Ipul mencoba menerobos ke jantung pertahanan untuk kesebelasan Raka 13 saudara. Pemilik nomor punggung 7 kali ini, siapa yang akan ditunggu? Rizky sapu bersih ke depan. Oh, hembal saudara, tepat di mata sang pemimpin pertandingan.
nomor punggung 5 kali ini Sam, anak-anak ke 7 atau Kak Ipul nomor punggung 11 Rizky. Dengan lemah saudara nomor punggung 11 Rizky. Dengan lemas antisipasi dan menjadi sebuah keunggulan bertambah 3-0 Raka 13 dari Gombol Payagondang Bulak Panas RW 13 Kalideres Jakarta Barat. Mampukah saudara tertinggalkan sebuah ajang yang cukup berat untuk masuk ke putaran selanjutnya? Namun kembali sebuah pelanggaran kali ini dan menghasilkan tendangan bebas saja untuk kesebelasan Raka 13 lewat penutup nomor punggung. Mampukah Ipin akan bisa membalas dengan cerdik Rizky? Rizky kembali menguasai saudara, langsung ke depan, sayang bola terlalu tajam. Saudara, berikut babak kedua telah dibunyikan oleh wasit. Hasil akhir 3-0 Raka 13 unggul dan kembali Raka 13 yang berhak menghadapi kesebelasan Kom Amsar FC. Terima kasih banyak kepada para pengunjung stadion Nini Kelurahan Pegadungan. Terima kasih banyak pula kami ucapkan kepada tim RW 04 serta ofisial RW 04 Amin PRC Cup yang ke-7 dan selamat kami ucapkan kepada Raka 13 yang telah berhasil masuk ke putaran selanjutnya. Di putaran kedua nanti Raka 13 akan ditantang oleh kesebelasan Kong Amsar FC, tim yang berjuluk Sang Pencabut Nyawa. Mampukah Raka 13 terus melaju ke putaran ke